Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, bagaimana kabar KPK? Maksud saya, bagaimana kabar Juliari Batubara, Menteri Sosial dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang korupsi bantuan sosial? Ingat nggak? Dia korupsi sekian. Dulu kita kena 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, tapi Juliari Batubara bukan 3M, 17M, 17 miliar awal-awalnya ya. Ditambah lagi, sekian lagi. Oke, saudara, bagaimana kabarnya dia? Kemarin kita dengar bahwa pengadilan menuntut Juliari Batubara dengan hukuman 11 tahun penjara, dan kita tahu bahwa banyak pihak menyayangkan tuntutan jaksa yang dianggap terlampau ringan ya. Kenapa? Karena korupsi di tengah pandemi, apalagi korupsi khusus bantuan sosial untuk orang yang terdampak, untuk rakyat yang susah, untuk rakyat kecil yang miskin yang terdampak pandemi, itu sungguh-sungguh sebuah kejahatan yang kalau nyebut super biadab boleh nggak? Korupsi itu udah biadab, tapi mengkorupsi bantuan sosial yang justru oleh pejabat yang ditunjuk dan berwenang bertanggung jawab menyalurkan bantuan sosial itu dikorupsi, itu lebih biadab lagi ya. Ingat nggak waktu itu ketua KPK ini, berita sudah lama tapi sengaja saya cari karena berkaitan langsung, 5 Desember 2020, ketua KPK, jangan pernah berani korupsi dana bansos, terancam pidana mati. Gambarnya Firly Bahuri, ketua KPK. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang belakangan diplesetkan oleh netizen, bahkan ketika itu sempat ditembakin laser ya, gedung KPK oleh Greenpeace, Komisi Pembela Koruptor, apalagi dan sebagainya. Karena kelakuan pimpinan KPK sendiri itu waktu itu ya. Saya bacain aja deh ya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos diduga terkait bansos COVID-19. Firly tak menutup kemungkinan bahwa KPK akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati. Wih, keren ya? Keren nggak? Gak betul nih. Katanya gimana? Iya, bisa saja tuntutan hukuman mati sesuai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, kata Firly Sabtu 5 Desember 2020. Waktu itu orang kasih tepuk tangan. Yes Firly, yes. Di tengah keraguan begitu banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua KPK yang jenderal aktif polisi bintang 3, salah kalimatnya ya. Yang jenderal bintang 3 polisi, betul nggak sih? Yang jenderal polisi bintang 3 aktif, ah, itu udah kurang lebih deh ya. Bukan pensiunan, bukan perorangan, masih aktif menjadi ketua KPK. Dan setelah itu KPK mengalami cus. Kalau Jokowi bahkan meroket gitu, inget nggak? September meroket gitu, yang kemudian jadi perang nasional itu. Firly ketika memimpin KPK terjun menyentuh titik nadir, bahkan sampai lewatin garis nol, ngeri gak? Tapi dia bilang mencoba korupsi di tengah musim pandemi COVID terancam hukum mati. Coba, kalimatnya dahsyat betul. Wah. Firly juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa jika korupsi terkait dana bansos COVID-19 bisa dituntut hukuman mati. Maka dari itu jangan pernah berpikir korupsi dana bantuan untuk rakyat yang sedang susah. Anda mau tahu kalimat kutipan langsungnya? Begini kata berita.
Jangan pernah berpikir coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti, bos, kalimatnya pasti, bos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau tipikor yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Tapi saudara, kalau kita ingat lagu zaman tahun berapa ya? Yang lidah tak bertulang gitu loh, zaman jadul banget, mungkin saya belum lahir kali malahan ya. Zaman jadul, memang lidah tak bertulang. Saya tuh kalau nyanyi gak masalah, cuman yang masalah yang dengerin, weh turun, turun, dileparin sendal. Jadi lidah itu tak bertulang saudara, sehingga firly ucapannya menggebu-gebu pun ternyata jadi kalau bosnya disebut the king of lip service, ya anak buahnya juga gak jauh beda ya. Bayangin aja, ini kita mundur pelan-pelan ya, sampai nanti pada berita yang terbaru. Kompas ini Kamis 29 Juli, jadi 6 bulan kemudian setelah pernyataannya pada waktu Desember 2020 ya. Saat Firly Bahuri dan Wamenkumham sebut koruptor bansos layak dihukum mati. Saya bacain aja tugasnya kan baca-baca doang ya. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pak KPK terhadap bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan tuntutan 11 tahun untuk Juliari dinilai terlalu ringan. KPK seharusnya menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako, Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsori, menuntut Juliari dengan tuntutan hukuman seumur hidup. Harusnya, harusnya, udahlah ini kita mestinya clear, nggak beda pendapat lagi ya. Nggak beda pendapat lagi, ini kalau dalam bahasa agama bukan ranah khilafiyah, ikhtilaf. Khilafiyah itu masalah-masalah cabang yang orang bisa berbeda pendapat. Ini masalah-masalah usul, bukan masalah furu, bukan masalah cabang, itu masalah inti ya. Bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dan korupsi bansos di tengah pandemi dilakukan oleh menteri pejabat yang bertanggung jawab penyalurannya, ini betul-betul sangat berapa kali sangat ketiga ya, bejat. Sorry bos, sorry kalau saya ngomong bejat ya. Ini saya melihat kejahatan korupsi yang dilakukan berupa bansos ya, apalagi ada relasinya di tengah masa pandemi, tentu 11 tahun agak jauh dari hukuman minimal, setidak-tidaknya ancaman hukuman seumur hidup seharusnya jadi pilihan dan aparat penegak hukum terutama JPU. Ini kata si Ferry tadi ya. Indonesia Corruption Watch atau ICW juga berharap demikian. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana, ada empat alasan mengapa tuntutan seumur hidup layak diberikan pada Juliari. Pertama, saat melakukan kejahatan, Juliari mengemban jabatan sebagai pejabat publik. Sebagai mensos bro. Lebih fokus lagi sebagai mensos. Kedua, Juliari melakukan tindakan korupsi di tengah pandemi COVID-19. Ketiga, selama persidangan Juliari belum pernah mengakui perbuatannya. Belum pernah mengakui perbuatannya. Keempat, praktek korupsi yang dilakukan Juliari berdampak langsung pada masyarakat. Iya, betul. Ini ya. Kita maju mundur apa? Meloncat. Mana. Saat itu Firly Bahuri mengatakan penyelamatan jiwa manusia dalam pandemi virus corona saat ini merupakan prioritas KPK. Kita dalam keprihatinan atas bencana corona. Mari kita meningkatkan rasa empati peduli dengan bangsa ini dengan tidak melakukan korupsi, kata Firly. Top.
Menjelang 9 bulan kemudian, usai Juliari ditangkap oleh KPK, Firly pun kemudian menyinggung kembali pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Jadi ngeles, di akhirnya mengatakan tanya saja sama juru bicara. Nah, ini kayak kita mau tahu kenapa sih tiba-tiba Firly, bukan tiba-tiba ya, kenapa Firly berubah haluan yang dulu garang segala macam. Apakah karena pelakunya adalah Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial dari PDIP? Anda tahu PDIP? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi the ruling party, partai berkuasa. Dan sorry banget Mega, Mbak Mega, Bu Mega, Nenek Mega, sorry banget ya, partemu, partai kalian menjadi juara koruptor. Bukan kata saya, data-datanya bicara seperti itu. PDIP juara korupsi, PDIP sarang koruptor. Apakah karena koruptornya dari PDIP, kemudian Firly jadi, aduh, belak-belok, melihat-melihat. Jadi nggak jelas. Nah, tapi Giri Suprabdiono, ini salah satu pegawai yang tidak diluluskan dalam TWK, tes wawasan kebangsaan, yang belakangan semakin terbuka belangnya setelah ombudsman turun tangan. Ada rekayasa, ada peran Dewan Pengawas. Bayangin bos, Dewan Pengawas, ada rekayasa pimpinan KPK khususnya Firly Bahuri dalam TWK untuk menyingkirkan penyidik-penyidik yang bagus dan jempolan. Karena apa? Mereka bagus dan jempolan dalam menangani korupsi. Jadi Firly bekerja untuk siapa sebetulnya, bos? Sebagai ketua KPK, seharusnya dia merasa bangga, dia merasa beruntung, dia harus merasa bersyukur punya anak buah yang gigih berintegritas dalam memberantas korupsi. Bukan justru berusaha membuat anak-anak buah yang galak-galak karena koruptor ini. Ha, Anda bisa paham kenapa? Jangan tanya saya. Loh, kok tanya saya? Nggak tahu saya. Oke, ini Giri Suprabdiono pasang foto ketua KPK Firly, bagikan bansos bersama ex-mensos Juliari. Ini berita Rabu. Ah, kemarin 4 Agustus ya. Ini judulnya ya, Giri Suprabdiono pasang foto ketua KPK Firly, bagikan bansos bersama ex-mensos Juliari. Foto ketua komisi KPK bersama ex-mensos Juliari Batubara saat membagikan bantuan sosial atau bansos ketika pandemi 19 kepada masyarakat kembali viral, beredar secara luas. Foto tersebut diketahui diambil pada tahun 2020 lalu sebelum Juliari dijerat kasus korupsi bansos tersebut. Foto itu pun dibagikan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK nonaktif Giri Suprabdiono melalui akun media sosial Twitternya @GiriSuprabdiono pada Rabu 4 Juli 2021 kemarin. Jadi Giri tiba-tiba masang foto jebret. Hah, fotonya gimana? Ini fotonya. Ini sih fotonya nih. Oh ya. Ah, ada Giri, ada sorry, ada Firly, ada Mensos. Bagi-bagi Mensos. Aduh, ini foto sangat berbicara. Jauh lebih dahsyat daripada caption yang dibuat 1 baris, 2 baris, 10 baris captionnya ya. Foto lebih berbicara daripada kata-kata. Giri juga diketahui sebagai pegawai KPK yang tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan dalam pengalihan pegawai menjadi PNS. Dalam cuitannya, Giri seperti menyindir Firly karena KPK melalui jaksa penuntut umum telah menuntut Juliari dihukum 11 tahun penjara. Melalui JPU, JPU-nya KPK menuntut Firly 11 tahun penjara. Tuntutan bos, belum lagi vonisnya. Biasanya, nggak selalu. Ada juga, tapi nggak selalu. Banyak sebagian besar vonis hakim di bawah tuntutan jaksa, oke? Anda bisa bayangkan kalau jaksa menuntut 11 tahun, vonis akan berapa? Bisa jadi, hakim akan top seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tapi, halu nggak sih kita? Di tengah suasana penegakan hukum seperti hari-hari ini, negeri kita tercinta yang hukum betul-betul terserah penguasa.
mau dilipat, ditekuk, dibolak-balik, dijungkir balik, udahlah terserah SSK suka-suka kalian. Kalau kata Profesor Sutiki, SSK-nya suka-suka kami, karena kami itu para penguasa yang berkata. Dalam cuitannya Giri seperti menyindir Firly ya. Padahal publik ramai menyoroti tuntutan terhadap Juliari yang tidak sesuai dengan perbuatannya dalam korupsi bansos saat pandemi hingga mengsarakan rakyat. Jejak digital itu kejam ya. Membagi bansos bersama koruptornya nggak jadi hukum mati. Membagi bansos bersama koruptornya nggak jadi dituntut hukuman mati. Bahkan di sini kalian koruptornya nggak jadi mati. Penerima bansosnya yang setengah mati. Giri ini ternyata bisa nyindir tajam juga ya. Membagi bansos bersama koruptornya nggak jadi mati. Penerima bansosnya yang setengah mati. Cuit Giri seperti dikutip suara.com. Aduh, kita ini sekarang jadi reaksi gimana ya? Benar-benar, aduh, nggak habis pikir dan nggak bisa apa-apa lagi gitu loh. Coba kita baca lagi. Masih dalam cuitannya, Giri juga memposting video Juliari sebelum wakil bendahara umum bidang program PDIP. Wakil bendahara umum, bro. Wakil bendahara umum PDIP, bro. Bendahara itu urusan fulus. Bendahara itu urusan fulus. Saya tahun 90-an awal, saya ikut kampanye menteri daerah NTB tahun 90 awal bos 9 berapa waktu itu pemilu tahun berapa 91 bos berapa ya saya ikut itu bos yang namanya Golkar bos lewat menterinya bos saya kalau sebut menteri apa ya itu mengutip sumbangan begitu banyak dari pengusaha untuk biaya kampanye Golkar dan saya kenal salah seorang pejabat eselon 2 di kementerian itu waktu itu masih departemen di departemen itu di ruang kerjanya bro di bawah mejanya bro duit bertumpuk-tumpuk saya tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh yang bersangkutan karena saya akrab sekali duit bertumpuk cash ini duit kampanye dari pengusaha ini waktu itu banyak tekstil ya luar biasa tekstil jadi primadona waktu itu wah dasar bos. Dan itu diserahkan kepada partai. Saya nggak mau ngomong bahwa Juliari cari duit untuk partai. Saya harus buktikan kan, nggak berani dong. Saya nggak punya bukti. Tapi common sense, common sense-nya seperti itu. Saya nggak nuduh bos. Halo PDIP, Megawati dan kawan-kawannya. Saya tidak menuduh kalian. Tapi common sense-nya seperti itu, ya. Jangan terngiang dan terpana dengan keindahan untaian kata-katanya, tapi tatap matanya karena mata tidak bisa menipu kata hatinya. Wih, kata Giri lagi dalam cuitannya. Ngeri nggak? Jangan terngiang dan terpana dengan keindahan untaian kata-katanya, tapi tatap matanya karena mata tidak bisa menipu kata hatinya. Giri top. Marco Tops. Ngomong-ngomong, Anda penonton pengedit channel pernah menatap mata saya nggak? Ketika saya menguntai kata-kata, ciyayalah. Jangan tertipu dengan untaian kata-kata saya, saudara. Tatap mata saya. Ya begitulah saudara kalian cerita dari negeri antah berantah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ketua KPK-nya adalah Jenderal Polisi Bintang 3 yang masih aktif. Yang ketika dia menjadi ketua KPK ditambah dengan revisi undang-undang KPK maka KPK sempurna. Sempurna menjadi lemah lunglai, loyo, bahkan Dewan Pengawas yang harusnya mengawasi eksekutifnya pun ikut terlibat dalam berbagai permainan-permainan yang mengerikan sekali. Jadi kalau orang-orang mengatakan KPK dilemahkan dengan oleh pimpinannya, oleh RUU yang oleh revisi undang-undangnya, maka saya ingat mantan penasihat KPK Dr. Haji Abdullah Hehamahua yang saya biasa memanggilnya Bang Dullah. Bang Dullah mengatakan salah Edi, KPK bukan sedang dilemahkan. Tapi KPK disakratul mautkan, kata Bang Dullah. Dan itu saya
sependapat Bang Dul lah. Jadi bagaimana? Ya sudahlah, rakyat mah nggak bisa apa-apa. Tapi harapan tetap harus ada bahwa kelak someday suatu saat Indonesia akan bersih dari koruptor dan para penyokongnya. Insya Allah, amin. Saya Edi Mulyadi untuk EPTN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.